Reza ya. Ya. Tadi saksi Reza menjelaskan sempat ketemu Kuat ini dua kali. Siap. Berarti kan saudara sudah mengenal Kuat juga dengan sendirinya ya. Ya. Apakah setelah itu ada cerita almarhum ini terkait pribadi si Kuat ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dengan yang lain ada pernah cerita? Tidak dengan, ada. Dengan ajudan yang lain? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya ke Mas Reza ini, kaitannya dengan adanya berapa handphone yang Mas Reza hubungi, kemudian diblokir ya. Siap. Apakah nomor Kuat ini ada juga sama Mas Reza? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke saksi Mbak Vera ya. Mbak Vera, dalam penjelasan Mbak Vera di BAP ini ada menjelaskan terkait dengan adanya ancaman. Kalau kau naik ke atas akan aku bunuh kan gitu. Garis besar seperti itu. Nah, apakah Mbak Vera dapat informasi juga dari almarhum siapa yang menyampaikan itu? Iya, dia bilang cuma squad-squad di sini. Oh, hanya squad aja, tidak squad. Menyebut orang? Yang saya dengar squad-squad di sini. Squad-squad aja ya. Cukup yang mulia dilanjutkan. Kami lanjutkan yang mulia. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Semuanya.